Anda kembali menyaksikan Buletin Aljos pagi, pemirsa. Waspadalah jika Anda membeli sembarang obat di pinggir jalan. Di kawasan Matraman, Jakarta, tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menangkap dua pelaku penjual obat ilegal dengan modus hipnotis hingga membuat korbannya memberikan uang lebih tanpa sadar. Dua penjual obat ilegal ini terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian tim Raja Wali Jakarta Timur di Jalan Matraman Raya. Mereka diamankan setelah sejumlah korban melaporkan dugaan hipnotis hingga membuat para korban membeli obat luka luar dengan harga tidak wajar. Yang punya uang katanya lebih dari, kalau nggak lebih dari 100.000, ya, menghilang jenuh duitnya gitu. Oh gitu. Ya makanya saya hari yang 100.000 harus keluar gitu. Pihak kepolisian hingga kini masih memburu dua pelaku lain yang berhasil kabur. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku yang tertangkap kemudian diserahkan petugas tim Raja Wali kepada penyidik Reskrim Polres Metro untuk menjalani penyelidikan karena diduga kuat obat yang dijual sangat membahayakan bagi para penggunanya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.